Nabi Zakaria dikatakan berusia 80 tahun belum dikurniakan zuriat. Ini mungkin boleh menjadi inspirasi kepada kita di luar sana yang dah berkahwin tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cik Man harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Sirah Anbiya bersama Surya. Pada kali ini kita nak bincangkan seorang lagi Nabi yang disebut Allah di dalam Al-Quran, iaitu Nabi Zakaria. Allah menyebut Nabi Zakaria ini antara orang-orang yang soleh. Dah tentulah baginda merupakan seorang Nabi. Kemudian Nabi ini kita tahu dia maksum, terpelihara daripada kejahatan-kejahatan. Sudah pastilah baginda merupakan seorang yang soleh. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin, yang membawa maksud dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya ini termasuk orang-orang yang soleh. Adik-adik dan tuan-tuan sekalian, bila kita bercerita tentang Nabi Zakaria ni, kita akan teringat sebuah kisah yang Allah pun sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Zakaria dan isterinya ni sampai ke usia tua tapi masih belum lagi dikurniakan zuriat. Ini mungkin boleh menjadi pesanan ataupun inspirasi kepada kita di luar sana yang dah berkahwin tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Nabi Zakaria dikatakan berusia 80 tahun belum dikurniakan zuriat. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah dengan sifat pengasih dan penyayangnya memakbulkan doa Nabi Zakaria. Ketika dia duduk beribadat tu, Nabi Zakaria dipanggil oleh malaikat yang datang bawa berita bagi tahu tentang berita gembira dengan kehadiran anaknya yang lahir nanti akhirnya menjadi seorang nabi, iaitu Nabi Yahya alaihi salam. Tengok, lama hidup berkahwin tak dapat zuriat. Sekali dalam usia yang lanjut dapat zuriat, anak pula jadi Nabi. Subhanallah. Begitulah, kalau Allah dah sebut jadi tu, maka jadilah. Nabi Zakaria pun dia pelik juga. Dia tertanya-tanya dalam usia tuanya tu, dalam keadaan yang tidak bertenaga, apakah mungkin dia akan mendapat zuriat? Tetapi Allah berkuasa atas segala-galanya, maka dia diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan Yahya alaihi salam. Begitulah Allah merahmati Nabi Zakaria sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Maryam ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yang membawa maksud yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Semoga kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita dapat. Kisah Nabi Zakaria, seorang yang penyabar dan menyandarkan segala masalahnya kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan menjadi yang terbaik apabila kita sentiasa mengikuti perjalanan kisah para Nabi dan Rasul. Sehingga berjumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum.